Jumlah warga yang terkonfirmasi positif virus corona di Provinsi Jambi hingga kini masih dirawat dan mencapai 119 pasien. Pasien terbanyak berasal dari Kota Jambi dan Batanghari. Kasus virus corona di Provinsi Jambi tidak mengalami penambahan pada Selasa 18 Agustus 2020, sehingga total kasus di Jambi sejauh ini masih 245 dari total 245 kasus virus corona. Dengan rincian 119 orang masih mendapatkan perawatan di ruang isolasi rumah sakit atau tempat lainnya. Lalu 122 orang lainnya sudah dinyatakan sembuh, dan pasien yang sudah meninggal dunia akibat penyakit virus corona sebanyak 4 orang. Selain itu ada 26 spesimen swab yang tengah diuji di BPOM Jambi. Berdasarkan rilis tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi, jumlah pasien yang kini masih dirawat di rumah sakit dan tempat karantina telah mencapai 119 orang. Pasien terbanyak berada di Kota Jambi yakni 39 orang, kemudian disusul Batanghari 23 orang, Tanjung Barat 19 orang, Sungai Penuh 11 orang, Moro Jambi 9 orang, Sarolangun 7 orang, Kerinci 2 orang, Bungo 3 orang, Tanjak Timur 4 orang, dan Tebo 2 orang. Kabupaten yang nihil pasien virus corona hanya Merangin. Jahansyah mengatakan untuk pasien meninggal dunia berada di Kota Jambi, Batanghari, Moro Jambi, dan Kerinci masing-masing 1 orang. Tim Liputan JEK TV melaporkan.